protesting frantically. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan saat ini kita akan belajar tentang deklarasi iman, ya. Iblis itu selalu menggunakan fakta dan perasaan untuk membuat kita lemah. Sebab itu, kita harus kalahkan itu dengan deklarasi iman. Nah, saat kita alami faktanya dan rasanya misalkan sakit, ya, maka kita harus lawan itu dengan deklarasi iman, ya. Deklarasi iman yang mana, Pak? Ya, kita baca di 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini kan firman Tuhan. Nah, ini menjadi dasar iman kita yang akan kita deklarasikan, ya, supaya fakta dan kenyataan yang kita alami yang tidak sama dengan kata firman Allah itu dikalahkan dengan iman ini, ya. Jadi bagaimana, ya, kita akui terus firman ini bahwa oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh, ya, apalagi pas kenyataannya dan perasaan kita mengalami tidak sama dengan kata firman, ya. Orang dunia bilang sakit, nah, kita justru getol atau terus mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah sembuh, ya. Makin kita diintimidasi dengan kenyataan dan perasaan yang tidak sama dengan kata firman, makin kita mengulang-ulang itu sampai dia kalah, ya. Nah, itu pekerjaan iblis memang begitu. Dia memakai fakta dan perasaan kita, ya, terus deklarasikan itu sampai kita menang. Fakta dan perasaan itu harus kalah dengan firman Allah di atas. Nah, demikian pula dengan apa hal-hal yang lain, ya, yang kita alami dalam hidup ini, ya. Soal kalau tadi soal kesehatan itu jelas sudah ada firman-Nya untuk menjadi dasar iman kita yang kita deklarasikan. Kalau soal ekonomi bagaimana, ya, soal ekonomi juga kita harus lawan itu dengan deklarasi iman. Di mana itu? 2 Korintus 8 ayat ke-9, ya. Saat kita sepertinya enggak punya uang, ya, di dompet enggak ada uang, di bank tidak ada uang, nah, saat itulah kita lawan dengan firman Tuhan yang kita pakai sebagai dasar iman kita untuk kita deklarasikan. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, katakan bahwa saya kaya, ya, dalam segala hal. Nah, begitu, ya. Semakin kita diintimidasi dengan kekurangan atau ekonomi kita sulit, kita berkatakan terus setiap saat, saya kaya di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya saya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi akui terus itu, ya, terus diakui dengan mantap dengan iman sampai fakta dan perasaan itu kita kalahkan. Nah, itu caranya. Ya, juga bila saat kita alami hal-hal yang lain, misalkan apa, masalah keluarga. Ya, keluarga kita seolah-olah dibuat kacau, dibuat tidak karuan, ya. Mungkin anak istri kita, mungkin suami kita atau yang lain-lain. Nah, kalahkan itu dengan deklarasi iman. Di mana? Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terus itu deklarasikan itu, ya, sampai fakta, ya, sama dengan kata firman Allah.
Ya, faktanya, buktinya ya, orang dunia berkata keluarganya kacau ya. Tapi kalau kita deklarasikan, kita lawan itu dengan deklarasi iman bahwa saya damai sejahtera, keluargaku damai sejahtera, ya, hidupku penuh dengan damai sejahtera. Kita katakan itu terus, kita akui firman ini, dan mau tidak mau, cepat atau lambat, fakta yang tidak sama dengan firman Allah itu akan menjadi kalah. Artinya akan hilang, akan dikalahkan oleh kata-kata firman Allah yang kita deklarasikan. Nah, itu caranya mengalahkan fakta dan perasaan yang tidak sama dengan kata firman Allah. Ya, jadi ingat, dengan iman kita kalahkan dunia ini. Ya, dunia itu bicara tentang strategi yang dipakai iblis, yakni fakta dan perasaan. Ya, itu yang seringkali dipakai iblis untuk melemahkan iman kita. Ya, makanya kita harus lawan dengan iman. Yaitu 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, itu Saudara. Jadi cukup jelas ya bahwa iblis itu selalu memakai fakta dan perasaan kita. Yaitu fakta yang tidak sama dengan kata firman Allah. Ya, saya ulang, kalau dalam kesehatan kita dibuat sakit, kita dibuat tidak sama dengan kata firman. Kan firman berkata oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Tapi iblis memakai fakta bahwa kita diberi sakit. Nah, itu kan berarti berlawanan dengan kata firman. Wong firman berkata kita sudah sembuh, buktinya nyatanya kita sakit. Nah, itu iblis. Kita harus lawan kenyataan dan perasaan yang kita rasakan itu dengan iman, yaitu dengan memperkatakan firman. Terus semakin kita diserang oleh penyakit, kita semakin memperkatakan itu dengan mantap. Terus katakan terus bahwa aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Nah, begitu sudah. Nanti itu penyakit itu akan lenyap. Oleh karena apa? Oleh karena iman kita kan dikatakan tadi yang mengalahkan dunia, yaitu fakta dan perasaan kita itu iman. Ya, firman yang dikatakan Tuhan yang kita ucapkan. Nah, itu. Begitu juga dengan soal ekonomi, ya, seolah-olah kita tidak punya uang, seolah-olah kita apa namanya? Ya, kekurangan, tapi kita katakan bahwa aku kaya ya di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya aku yang miskin menjadi kaya di dalam segala hal. Nah, begitu Saudara, terus perkatakan. Semakin kita digencet oleh fakta dan kenyataan yang tidak sama dengan kata firman, kita semakin keras mendeklarasikan di dalam hidup kita. Nah, itu caranya. Soal keluarga, apabila sepertinya keluarga kacau balau, tidak karu-karuan, kita juga kalahkan itu dengan perkataan iman. Nah, itu caranya. Damai sejahtera di dalam hidupku, keluargaku semua damai sejahtera, tidak ada kekacauan. Nah, itu caranya begitu. Itu rahasia ini. Ini rahasia, tapi ini betul-betul luar biasa ya, cara mengalahkan fakta dan perasaan yang dilancarkan oleh iblis menyerang anak-anak Tuhan. Demikian kiranya hal ini menjadi bukan berkat bagi saudara-saudara dimanapun juga berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.